Hai semuanya, jadi kali ini aku mau melanjutkan review produk Teratu lagi. Kalau yang kemarin, atau video sebelumnya aku sudah mereview obat atau jerawatnya Teratu, yaitu Teratu Beauty Intensive Acne Solution. Kali ini aku mau mereview serumnya Teratu. Menurut aku ini termasuk salah satu produk Teratu yang best seller ya. Teratu Beauty Skin Barrier Serum. Ini untuk memperbaiki skin barrier kalian yang rusak. Salah satu skincare produk yang membantu aku terlepas dari kerjing karena aku memakai phytacid atau tretinoin. Untuk review lengkapnya, tonton terus video. Pemakaian tretinoin yang terus-menerus aku pakainya nggak sesuai dosis dan akhirnya setiap hari jadi skin barrier aku rusak, sempat kulit aku merah-merah, berjerawat banyak, berminyak parah. Akhirnya aku memulihkan lagi skin barrier wajahku yang rusak dengan meminimalisir skincare aku, ditambah aku pakai si skin barrier serumnya Teratu. Kalau kalian yang belum tahu skin barrier kulit itu apa sih, tonton dulu video ini. Skin barrier adalah lapisan kulit terluar yang berfungsi sebagai pelindung kulit, dan ini adalah penyebab skin barrier yang rusak. Untuk merawatnya, kalian bisa menggunakan produk yang mengandung ceramide dan menyeimbangkan penggunaan skincare ini kalian. Sampai dia setengah begini, itu alhamdulillahnya cocok di wajah aku. Kandungan utamanya ini ceramide, niacinamide, dan juga sedera asiatica extra. Ini yang keluhan kedua yang aku beli, karena yang keluhan pertama aku kehabisan, teksturnya putih kental. Yang keluhan pertama itu pakai pump, kalau yang ini pakai pipet yang keluhan keduanya ya. Dan mereka setiap ngejual itu cepet banget habisnya loh. Ini aku benar-benar pas ada restock lagi aku langsung beli karena takut banget kehabisan. Ada pipetnya, isinya 30 ml, dan ini ada main ingredients-nya, ceramide, niacinamide, dan juga sedera asiatica extra. Ini ada sedikit keterangannya ingredients lengkapnya kalau kalian mau tahu ya. Kremnya untuk memperbaiki skin barrier yang rusak, mencerahkan atau meratakan warna kulit, meredakan wajah yang kemerahan. Ini ceramide untuk memperbaiki skin barrier, dan bagus juga untuk meratakan warna kulit. Dan setelah asiatica extra-nya itu untuk mengurangi kemerahan di wajah. Pas banget kan waktu itu wajahku banget-banget merah. Pakai ini bisa di pagi dan malam hari. Ini pagi dan malam boleh banget kalian pakai. Pagi setelah selesai pakai facial wash, toner, langsung pakai skin barrier serum, lalu moisturizer, dan terakhir sunscreen. Malamnya double cleansing, toner, atau kalau kalian mau skip toner bisa lanjut pakai skin barrier serum ini, moisturizer yang terakhir. Kalau kalian punya jerawat bisa pakai terakhir total jerawat. Jadi ini pemakaiannya sebelum pemakaian moisturizer, setelah pemakaian toner, atau setelah pemakaian facial wash. Karena ini teksturnya kental banget, kalau pakainya ini enggak dicabut, dipencet terus dikeluarin, enggak. Keluarin dulu, pencet pipetnya, terus taruh, terus angkat, dia akan keluar seperti ini ya. Kalau kalian cuma begini dia keluarnya nggak maksimal tuh, tapi kalau dipencet dulu baru ditutup dia akan keluar maksimal banyak isinya. Nah ini teksturnya enak banget, dia calming banget kalau dipakai di wajah yang kemerahan. Nah ini cukup cepat menyerap ya, jadi nggak lengket, nggak piket. Tunggu sampai setengah menyerap baru kalian bisa aplikasiin moisturizer ya. Aku pakai ini nggak iritasi sama sekali, nggak percing sama sekali di wajah aku, malah ini cepet banget buat menangin jerawat aku yang kemerahan. Nah, yang jerawatan parah yang lagi percing parah itu biasanya merah sekaligus jerawat. Kalau ini benar-benar bisa meredakan kemerahan di wajah aku yang waktu itu parah banget sih kemerahan di wajah aku, karena ini alhamdulillah bisa cepet banget buat meredaknya, nggak bikin gatel, nggak bikin kering wajah, malah ini melembabkan. Tahu kalau kulit wajah kalian lagi berminyak banget, kalian bisa skip moisturizer, langsung pakai ini aja di step terakhir skincare kalian. Dan kalau untuk skincare pagi, habis pakai ini, kalau kalian nggak mau terlalu liquid, greasy banget, bisa skip moisturizer, pakai ini langsung setelah itu pakai sunscreen. Ini baunya ringan banget, ini menurut aku kayak hampir nggak ada wangi tambahan ya, ini wanginya ringan banget. Buat kalian yang sensitif dengan parfum tambahan di suatu skincare, ini pas banget. Kesimpulan dari produk ini bisa meredakan kemerahan. Produk ini di wajahku benar-benar memperbaiki skin barrier kulit wajah aku yang sedang rusak. Ditambah dengan produk-produk lain atau dicampur dengan produk lain juga ini nggak apa-apa. Yang aku suka dari produk ini adalah satu wanginya, di ini nggak ada wangi tambahan lain yang wangi-wangi menyengat, enggak. Ini wanginya lembut banget, teksturnya kental, tapi termasuk tipe serum yang cepat menyerap dan meresap ya, nggak meninggalkan pliket-pliket. Sampai kita mau pakai moisturizer juga tetap pliket, ini enggak. Terus yang aku suka, dia cepat banget buat calming atau meredakan jerawat yang kemerahan, nggak bikin perjing, nggak bikin iritasi, nggak bikin tambah banyak jerawat, nggak bikin muka berminyak. Terus yang bagusnya lagi, yang paling bagusnya lagi, dia meredakan banget kemerahan di wajah. Karena aku termasuk pemilik kulit wajah yang sensitif, jadi ini terutamanya kalau produk itu cocok di aku atau enggak, pastinya dia nggak bikin jerawatan, nggak bikin runtusan, nggak gatal. Itu aja, tiga itu aja. Kalau itu nggak terjadi di wajah aku suka banget. Kekurangannya, sampai saat ini, 4 bulanan aku pakai ini, aku belum menemukan kekurangan di produk ini.
Satu, harganya menurut aku oke-oke aja, 149.000, tapi isinya 30 ml, dan ini hemat banget ya di aku. Ini hampir 4 bulan belum habis, emang sih sudah setengah, tapi ini belum habis. Gak bikin jerawatan, gak bikin kering, gak bikin berminyak kulit, gak bikin putusan, gak merah-merah, gak gatel. Jadi menurut aku sampai saat ini, sampai 4 bulan dan aku pakai ini, aku belum menemukan kekurangan dari Keratol Skin Barrier Serum ini. Kayaknya segitu dulu review dari Keratol Skin Barrier Serum. Dan Keratol Skin Barrier Serum ini adalah salah satu produk skincare yang bikin wajah aku kaleman jerawatnya, membuat wajahku dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Ini salah satu produk skincare. Setelah ini aku akan mereview lagi produk Teratu, yaitu tonernya Teratu Toner The Gift of Rose yang seperti ini. Aku bakal review, kalian pantengin terus ya setelah video Skin Barrier Serum. Aku beli produk Teratu ini di Shopee Mall-nya Teratu ya, Teratu Beauty kalau nggak salah ini produk, pokoknya namanya. Linknya ada di description box aku untuk Skin Barrier Serum. Kalian langsung bisa klik link di description box aku buat menemukan Shopee Mall-nya Teratu. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Thank you for watching. Bye!